Halo sahabat movie, kembali lagi bersama Gerai Movie. Kali ini saya kembali menceritakan sebuah film dengan judul Spirits Homecoming. Film ini rilis tanggal 24 Februari 2016 silam dengan menggunakan alur maju mundur antara tahun 1943 dan tahun 1991. Film ini berdasarkan kisah nyata, kesaksian seorang korban yang menceritakan tentang gadis-gadis desa dari berbagai daerah yang diculik dan dibawa paksa. Mereka dibawa untuk bekerja sebagai budak nafsu para tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua. Film ini sebagian besar bersetting pada tahun 1943, diambil dari sudut pandang dua orang gadis remaja bernama Jungmin dan Yonghee. Mereka harus bertahan menghadapi siksaan tentara Jepang agar tetap hidup dan mencari cara untuk kabur agar bisa kembali berkumpul dengan orang-orang yang mereka cintai. Nah, sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, saya harus mengingatkan terlebih dahulu kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan kalian untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun, pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Di awal cerita dibuka di tahun 1991 setelah Korea bebas dari penjajahan Jepang. Saat itu salah satu siaran di TV memperlihatkan seorang wanita tua lansia mengungkapkan pengalaman pahitnya yang menjadi salah satu korban kekejaman tentara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Ia menceritakan bahwa pada masa itu wanita muda yang berumur 14-17 tahun diambil paksa dari keluarga mereka untuk dijadikan Jugun Ianfu atau wanita penghibur. Siaran itu disaksikan oleh seorang wanita tua lansia juga bernama Yonghee yang merupakan salah satu korban yang selamat dari penjajahan di tahun 1943. Jauh sebelum itu, pada tahun 1943, terlihat gadis remaja berumur 14 tahun. Ia bernama Jungmin, yang tinggal di desa Geoksaknam, Korea Selatan. Pada masa itu negara Jepang sedang berkuasa di tanah Korea, dan pemuda-pemuda yang ada di desa itu dipaksa oleh tentara Jepang untuk dijadikan tentara. Seperti remaja seusianya, Jungmin suka menghabiskan waktu bermain bersama teman-temannya dikarenakan pada masa itu pendidikan belum ada di desa mereka. Ia juga mendapatkan hadiah jimat saat memenangkan permainan dari temannya. Setiap sore Jungmin selalu menunggu ayahnya pulang berjualan. Sang ayah sangat menyayangi anak satu-satunya itu dan selalu memanjakannya. Namun tidak seperti sang ayah, ibu Jungmin mendidik anaknya dengan tegas. Walaupun terlihat tegas, sebenarnya ibu Jungmin sangat menyayangi anaknya. Sang ibu hanya berharap kelak nanti anaknya itu dapat hidup lebih baik. Esok harinya, saat Jungmin pulang dari kebun, ia melihat kedua orang tuanya di depan rumah yang sedang berhadapan dengan beberapa tentara Jepang. Ternyata kedatangan tentara Jepang saat itu untuk membawa Jungmin pergi bersama mereka dengan dalih kalau Jungmin akan mendapatkan pendidikan yang layak di Jepang. Awalnya ayah Jungmin menolak dan berusaha untuk mempertahankan anak kesayangannya. Namun dikarenakan tentara Jepang yang semakin memaksa, akhirnya orang tua Jungmin terpaksa melepaskan anaknya dibawa pergi tentara Jepang. Sambil menahan tangis, ibu Jungmin memberikan sebuah jimat dan sejumlah uang. Ia juga memberikan pesan agar Jungmin selalu mengingat kedua orang tuanya. Saat itu pecahlah tangisan orang tua Jungmin ketika melihat anak satu-satunya melangkah pergi di bawah tentara Jepang entah kemana.
Jungmin diangkut dengan menggunakan kereta bersama beberapa remaja sebayanya, namun mereka semua tidak tahu hendak dibawa kemana. Di momen ini, untuk pertama kalinya Jungmin bertemu Yonghi muda. Mereka saling berbicara tentang keluarga masing-masing, dan akhirnya mereka berdua pun menjadi teman. Sebagai tanda pertemanan, Jungmin meminjamkan jimat pemberian ibunya kepada Yonghi. Kemudian kita kembali ke tahun 1991. Seorang ibu mengantarkan anaknya yang bernama En Kyung kepada seorang dukun. Sang ibu bercerita, anaknya tidak mau berbicara setelah peristiwa tragis yang dialami keluarga mereka. Dukun Sung Hee berkata ia akan merawat En Kyung. En Kyung sendiri ternyata memiliki semacam indera keenam dan selalu seperti berbicara dengan orang lain. Esok harinya Dukun Sung Hee mengadakan ritual untuk menenangkan arwah keluarga pasien. Dan ternyata saat itu, En Kyung yang memiliki indera keenam melihat dan bertemu dengan seorang kakek yang berdiri di pinggir danau. Ternyata kakek itu adalah arwah yang sudah meninggal dunia. Ia datang untuk menyampaikan pesan kepada anak perempuannya. Melalui En Kyung, kakek itu berkata ia menaruh pesan di dalam lemari tua. Si kakek juga meminta maaf dan berterima kasih kepada anak dan menantunya karena sudah menemaninya selama ini. Setelah ritual selesai, Dukun Sung Hee mengunjungi Yong Hee tua di toko rajutnya. Dukun Sung Hee meminta Yong Hee tua untuk membuat seragam baru untuk anak murid barunya. Tiba-tiba saat itu En Kyung melihat sesuatu dengan sekilas saat memegang jimat buatan Yong Hee tua. Dan kemudian ia pun pingsan. Kemudian kita kembali ke tahun 1943. Setelah beberapa hari di perjalanan, Jungmin dan remaja lainnya tiba di Sungai Mudan di China. Di sana ternyata para tentara Jepang sudah menunggu kedatangan mereka. Kemudian beberapa remaja lainnya dikumpulkan di salah satu rumah bordil. Mereka disambut oleh seorang pria yang berbahasa Korea. Pria itu merupakan salah satu dari beberapa orang Korea yang menjadi budak tentara Jepang. Dan seorang wanita pemilik rumah bordil yang dipanggil dengan Godama. Selama di sana mereka hanya diperbolehkan menggunakan bahasa Jepang. Lalu para gadis remaja itu ditanyain satu persatu umur mereka. Beberapa dari mereka menjawab 16 dan juga ada yang berumur 15. Dan yang paling muda di antara mereka adalah Jungmin yang berumur 14 tahun. Sehingga ia pun menjadi orang pertama untuk diperiksa ke dokter. Tibalah di malam harinya, mereka satu persatu ditempatkan di sebuah ruangan kecil dengan satu tempat tidur. Dan malam itu menjadi malam pertama yang sangat mengerikan bagi mereka. Jungmin yang terdiam di dalam sana, ia tiba-tiba kedatangan seorang komandan tentara Jepang yang sedang mabuk. Jungmin dipaksa untuk melayani nafsu birahinya. Tentu saja Jungmin menolak dan berusaha untuk menghindar. Namun sayangnya, ia tidak bisa berbuat banyak. Sehingga tentara Jepang itu memukul kepala Jungmin hingga pingsan. Ternyata bukan hanya Jungmin merasakan kengerian itu, remaja-remaja lainnya juga dilecehkan dengan keji oleh tentara Jepang. Ditambah lagi dengan bahasa yang berbeda, membuat mereka semakin dianiaya di ruangan itu. Kembali lagi di tahun 1991, tiba-tiba En Kyung terbangun dari pingsannya yang saat itu dirawat di rumah Yong Hee tua. Saat itu En Kyung berkata, saat ia memegang jimat buatan Yong Hee tua, ia melihat banyak tentara dan kupu-kupu. Sehingga Yong Hee tua pun tersadar bahwa En Kyung bisa melihat masa lalunya yang begitu kelam. Kembali lagi di tahun 1943, saat para tentara Jepang membuat parit pertahanan. Mereka tiba-tiba diserang oleh tentara Cina dari balik hutan. Penyerangan seperti ini sudah berulang kali terjadi, namun semuanya berakhir menambah jumlah kematian tentara Cina.
Dalam perjalanan pulang ke kamp tentara Jepang, Goro mengambil baju yang dikenakan oleh mayat remaja korban tuna susila. Sesampai di rumah tempat penghibur, tentara Goro memaksa seorang wanita untuk memakai baju yang baru saja ia pungut tadi. Kemudian ia melecehkan wanita itu dengan kejamnya. Sementara itu, di ruangan lain, Jungmin didatangi oleh tentara lain bernama Koroda. Koroda adalah tentara Jepang yang berbaik hati. Bahkan ia tidak menyentuh Jungmin saat itu, walaupun itu adalah gilirannya untuk berhubungan badan dengan Jungmin. Kono shunkan ni shindemo okashiku nai jokyou ga. Namae wa? Asako desu. Sono namae janakute, hontou no namae. Esok harinya, para remaja tahanan diberi izin sejenak untuk bersantai di pinggir kolam. Salah satu dari mereka mengalami peristiwa tragis atas kebrutalan tentara Jepang saat itu, sehingga membuatnya kehilangan akal sehat. Di dalam kolam, mereka saling menghibur satu sama lain, dan juga mereka mengenang kembali kampung halaman, dan juga orang tua yang dirindukan. Kembali ke tahun 1991, pemerintah Korea Selatan membuat kebijakan terhadap korban Jugun Ianfu untuk memperluas cerita yang sudah ada. Lalu Yong Hitua melaporkan dirinya kepada pemerintah. Di tempat lain, saat En Kyung sedang mencari obat untuk temannya, ia tiba-tiba kembali melihat penderitaan wanita yang dijadikan pemuas nafsu tentara Jepang pada tahun 1943. Dan kali ini dia melihatnya dengan lebih jelas. Namun di adegan ini saya tidak pantas untuk menampilkannya. Intinya nasib mereka sangat tragis. Mereka kembali dianiaya, diperkosa berturut-turut oleh ratusan tentara Jepang tanpa jeda selama satu hari. Beberapa hari kemudian, Jungmin dan remaja lainnya disuruh kerja mengambil kayu. Jungmin mendengar bahwa beberapa remaja lainnya tiba-tiba menghilang. Jungmin menduga kalau teman mereka tersebut sudah dibunuh oleh tentara Jepang karena malam itu Jungmin mendengar suara tembakan. Dan lebih parahnya lagi, Jungmin mendengar bahwa perang dunia akan berakhir dan itu artinya mereka semua akan dieksekusi mati. Jungmin mengajak kedua temannya untuk melarikan diri dari kamp tentara Jepang. Kemudian di dalam perjalanan, Jungmin tiba-tiba jatuh sakit, sehingga Jungmin diperiksa oleh dokter di ruang rawat. Setelah dokter selesai memeriksanya, Jungmin menemukan temannya yang dikabarkan menghilang. Ternyata sudah meninggal dibunuh oleh tentara Jepang. Jauh sebelum itu, ternyata Jungmin sudah bertemu dengan tentara Koroda di suatu tempat. Tentara Koroda memberikan sebuah peta kepada Jungmin agar Jungmin dapat melarikan diri. Di malam harinya, Jungmin, Yonghee, dan dua temannya berencana melarikan diri dari kamp tersebut. Akan tetapi setelah berhasil keluar, salah satu teman mereka terpisah dari barisan, sehingga ia tertangkap oleh tentara Jepang yang sedang menjaga kawasan kamp. Karena khawatir dengan temannya itu, Jungmin dan Yonghee kembali ke tempat rumah penghibur. Atas kejadian itu, salah satu tentara Jepang ditugaskan untuk mengumpulkan semua remaja tahanan di tengah lapangan. Seorang letnan kemudian bertanya, siapa lagi di antara mereka yang ingin mencoba melarikan diri? Karena tidak ada yang mau menjawab, mereka langsung dipaksa untuk melepaskan seluruh pakaian mereka. Dan letnan kembali menegaskan dan mengancam akan membunuh mereka jika kejadian ini terulang kembali. Di pagi harinya, beberapa remaja menaiki sebuah truk. Tentara Jepang mengatakan bahwa mereka mendapatkan perawatan medis di tempat perkemahan yang lebih besar. Namun ternyata mereka dibawa ke tengah hutan untuk dieksekusi. Tiga orang yang masih hidup dieksekusi di depan tumpukan jasad wanita penghibur lainnya yang sudah dibunuh sebelumnya. Karena tidak sanggup menjalankan perintah, tentara Koroda juga ikut dieksekusi mati. Kembali ke tahun 1991, rupanya Yong Hitua memiliki tumor di dalam tubuhnya. Dokter berkata hidupnya tidak akan lama lagi.
Setelah menemui dokter, Yonghi Tua datang ke rumah Dukun Sunghi. Yonghi Tua mengunjungi Dukun Sunghi untuk meminta sebuah bantuan. Sesuai permintaan Yonghi Tua, Dukun Sunghi mengadakan ritual pemanggilan arwah. Saat melakukan ritual, Eng Kyung berhasil membawa arwah Jungmin ke dalam tubuhnya. Arwah Jungmin membawa Yonghi kembali ke masa lalu setelah 2 tahun berlalu dan kini sudah tahun 1945. Para wanita masih diperlakukan seperti 2 tahun silam. Namun situasi Jepang kini terlibat dengan konflik yang lebih besar lagi. Setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, mereka menyerah tanpa syarat. Para pasukan yang berada di luar Jepang ditarik mundur. Dan untuk menghilangkan saksi, para gadis dibawa ke tempat eksekusi. Mereka menangis ketakutan, tak ada yang bisa mereka lakukan lagi selain saling mengucapkan selamat tinggal antara satu dengan yang lainnya. Namun, sebelum sempat melakukan eksekusi, tiba-tiba tentara Cina langsung melakukan penyerangan. Saat berperang pun tentara Jepang masih berusaha membunuh wanita-wanita itu. Namun Jungmin, Yonghi, dan beberapa gadis lainnya berhasil lari dari medan pertempuran. Setelah berhasil keluar dari medan tempur, ternyata salah satu tentara Jepang membuntuti mereka. Saat tentara Jepang tersebut hendak menembak mereka, Jungmin rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan sahabatnya dari maut. Setelah tentara Cina menembak mati tentara Jepang itu, dengan linangan air mata, Yonghi terpaksa pergi dengan tentara Cina itu. Ia membawa jimat milik Jungmin yang akan mengingatkannya tentang kisah persahabatan mereka. Yonghi Tua kembali menangis sejadi-jadinya. Ia mengadu tentang perasaannya yang ia pendam selama ini. Ia meminta maaf karena telah meninggalkan Jungmin sendirian. Namun Jungmin berterima kasih karena telah dipanggil sehingga ia dapat kembali ke kampung halamannya. Setelah Eng Kyung sadar, Eng Kyung kembali melanjutkan ritual pemanggilan roh agar roh-roh mereka kembali ke asalnya. Setelah lama berpisah, akhirnya Jungmin kembali bertemu dengan kedua orang tuanya. Dan film pun selesai. Spirits Homecoming adalah film Korea Selatan yang diproduksi pada tahun 2016 silam. Film yang bergenre drama klasik ini disutradarai oleh Chong Jung-rae. Sang sutradara mendapatkan inspirasi dari sebuah lukisan tentang seorang gadis yang dianiaya oleh tentara Jepang. Menonton film ini membuat kita sedikit miris. Banyak sekali ditampilkan adegan-adegan tidak manusiawi memperlihatkan kejamnya tentara Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Sebenarnya alur ceritanya sangat sederhana, namun sang sutradara cukup cerdas menyayat hati sehingga tidak kehilangan poin-poin penting yang ada di dalam ceritanya. Walaupun film Spirits Homecoming memiliki unsur gaib, namun tidak menyeramkan sama sekali. Bahkan justru membuatnya terasa artistik karena memasukkan unsur yang berasa sangat Korea. Kekejaman tentara Jepang dan penderitaan para budak disajikan dengan profesional tanpa ada unsur yang terlalu dilebih-lebihkan. Mungkin segitu saja teman-teman untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton film ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Saya akhiri, sampai ketemu di film selanjutnya. Tetap merdeka dan jangan pernah bosan jadi orang baik.